What is that? Cowok aja. Maskernya keren. Aku rela menjual kedua bola mataku demi melihat konser kalian para opaku. Sobat-sobat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya, sehat? Bagaimana puasa kalian, lancar? Ya, kali ini gue bakal buka-buka Facebook lagi, coy. Siapa tahu kan bisa menghibur hari-hari kalian dan menghibur hari-hari gue juga, kan? Bruh. Ya, langsung aja kita ke Facebooknya. Check it out. Apa nih? Bruh. Cara pakai masker yang benar itu hidung ditutupin ya. Kalau nggak ditutupin itu kita ngapain lu pakai masker? Wearing your face mask like this is like you're wearing your underwear like this. Ngerti gak? Ngerti gak kalian? Jadi mengenakan masker seperti ini. Jadi yang dimaksud dari caption. Dan seperti kamu mengenakan underwear like this. Jadi kalau lu pakai cangcut, si Johnny nongol, sama aja kayak lu pakai masker hidung keluar. Asia. So please wear your face mask properly. Konyol. Tidak lah, nggak pasti juga termasuk gimana. Sejuknya dari bawah, Min. Anjing ini asal apa ini? Babe-babe duduk di balok es. Gak dingin apa ini, Pan? Oh, jalan. Siar macam apa ini? Ini apa ya, Sob? Roblox apa itu? Oh, kaget. Oh, karena tali ini bisa berdiri kokoh. Tapi kalau misalkan di kesampingan itu, dia bakal jatuh. Good job. Dari bercanda yang jadi kenyataan. Kiriman Rahmat Arsenal, The Canon Revolution. Memprediksi adanya peningkatan kehamilan saat masa pandemi. BKKBN imbau pasangan suami istri pakai alat. Dari bercanda yang jadi kenyataan. Juga tersesat sepasang penabuni ini diselamatkan petugas. Pernah ada yang nonton gak film jadul ini? Kisah wanita buta, jalan ceritanya sedih banget. Kalau nggak salah judulnya Pizza for a Blind. Ambigu ini. Gambar kemuncul. Lowongan kerja, Pak Men. Jeez. Dikasih 2 juta sehari juga gak mau anjing. Cingri. Ay. Anjing itu digigit. Jijijiji. Ngeri bos. Sementara itu di belahan bumi lain. What is that? Cowok aja. Apa? Oh,
Bukan juga tuh spek. Apa? Sorry, it's DJ. Rasanya turun dari mana gitu kan, sampai di scan sama dia, dia baca buku-buku dari mana itu datangnya pres. Ali, how to spell illumination. Are you suggesting this is proof of God? I'm saying that there is no logical reason for its existence, yet it exists. And it came to you. Exactly. I don't think it was intended for me, but I've been chosen to deliver its message. And what is the message? I don't know. I don't know. Dia kepikiran itu si Bras barang dari mana. Sumpah ini kaca. Betul-betul tidak terduga sekali kiriman Roy. Monji? Maskernya keren. Beberapa jenis hantu ini salah tempatnya. Apa nih? Wewe gombel rambut cepat. Silaman bertitik tiga. Hantu es krim magnum. Silaman tempe bak. Wajib ini setan generasi baru. Aku rela menjual kedua bola mataku demi melihat konser kalian par opaku. Dari baca caption aja udah ternyanyian aja. Kalau misalkan bola mata lu dijual, lu mau nonton konser apaan? Gelap gulita yang ada aja. Keda otak aja. Iya. Ha ha ha.
Bruh. Pak Men itu bapak yang kurang ngajar. Bu bapak mana bentar lagi ke ATM. Bahwa mending duitnya gua pakai buat nih. Somplak. Ada yang mau kiriman cali cocok untuk dibeli sekali cali. Amigo aja. Prank pembaca belah bangsa ini. Prank ngasih karena Sinopi tapi isinya Mr. Love. Di rumah aja sendiri menikmati sinetron kesayangan. Kisah nyata. Spesial anak tiriku adalah istri baru bapak. Terkadang ini makhluk-makhluk Pluto ini kalau komen suka ada-ada aja sih. Aja spesial, fun. Spesial buat Roy Kiyoshi. Itu ramalannya kiriman Malin Kayu. Roy Kiyoshi ramal 2020 banyak artis kena kasus narkoba. Dia sendiri yang kena. Aduh. Akurat banget, akurat, akurat. Ketika lu salah ngeprint tapi malas ngeprint ulang, kiriman habis toilet. Harusnya ke kiri anjing tapi jadi ke kanan lu. Oh ini dabarnya Sunyil. Di Indonesia yang jadi korban, yang meninggal udah ratusan, yang dikubur tiap hari. Itu baru yang dilaporkan. Belum yang ditemukan di lapangan. Padahal ya, berbagai macam kebijakan dan juga teguran udah dilakukan. Tapi, masih saja ada yang acuh. Harus berapa korban lagi berjatuhan? Padahal, untuk mengurangi penyebaran, banyak negara sudah mencontohkan, kan? Dengan cara di rumah aja. Hataru! Sini. Hataru! Di rumah aja. Di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Iya, di rumah aja. Atau paling tidak jaga jarak deh. Biar kita bisa jajan-jajan bersama lagi. Jajan cilok, jajan bubur ayam, jajan somai. Bisa daging bareng lagi. Bisa jalan-jalan lagi. Bisa silaturahiman lagi sama saudara dan teman-teman secara langsung. Bisa belajar ngaji lagi di masjid sama teman-teman. Bisa backpackeran lagi. Biar gue baru tau ya yang dubbing-dubbing itu kebanyakannya cewek ternyata. Naruto aja yang dubbingnya cewek. Kita bisa lari bareng. Aku udah lama banget gak lari bareng. Dan bisa nongkrong bareng sama teman-teman. Juga bisa shopping bareng. Kasihan, mau udah. Mantap. Paling sekian dulu di buka-buka Facebook. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yeah, it's me. Alvaro.